Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mea Rimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat lumpia isi makaroni sosis. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Siapkan 100 gram makaroni, ini akan saya rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya, didihkan 1 liter air. Setelah airnya mendidih, masukkan makaroninya. Setelah direbus lebih kurang 8 menit, makaroninya udah setengah matang seperti ini. Ini akan saya saring dan sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 5 buah sosis ayam. Lalu potong kecil-kecil. Selanjutnya saya gunakan 2 siung bawang putih, cincang kasar, setengah siung bawang bombay, iris kasar, selanjutnya lelehkan 2 sendok makan margarin, masukkan bawang putih cincang, tumis hingga harum. Setelah bawang putihnya harum, masukkan bawang bombay. Tumis hingga bawang bombaynya layu dan harum. Setelah bawang bombaynya layu dan harum, masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Aduk merata. Lalu masukkan 250 ml susu full cream. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk,
makaroni sosisnya udah jadi. Dicocol dengan saus seperti ini cocok banget.